Halo guys, jumpa lagi di channel YouTube Portal Sepeda Indonesia. Di video kali ini, kita berkesempatan mengikuti wisata sepeda edisi Sejarah Bandung Lautan Api. Nah, kali ini spesial karena bareng Ketua DPRD Kota Bandung, Bapak Teddy Rusmawan, dan Wali Kota Bandung, Bapak Yana Mulyana. Kalau gitu, tonton terus videonya sampai habis ya. Di Bandung Jabar, ada silaturahmi bersama direksi Bank Jabar. Setelah itu kita menuju ke pendopo. Nanti untuk rombongan kedua nanti kita langsung ketika rombongan pertama berada di Nagara, rombongan kedua nanti kita langsung ke pendopo saja. Kita boleh memakan jalan, kita harus terbaik luar dan kemudian jalan kaki. Rasa yang akan kita lalui untuk Jumat pagi ini. Bahwa sebelum kita mengawali bersepeda ini, mari kita berdoa untuk agama dan bantuan. Berdoa mulai. Oke, ini untuk rombongan pertama, Pak. Terima kasih. Atur noho pertama. Ini koi. Baik, kita mantap lagi. Sekali lagi kepada para pesepeda, mohon untuk tetap tertib di perjalanan. Mereka mau dipindahkan ke bagian atas. Ini juga karena dikumacar,
terus karena Jepang teh, karena kita teh mengira-ngira apakah Jepang salah, apakah Jepang dibom, kita semua belum tahu. Terus kata tentara Jepang teh, wisata sepeda ini kita berkeliling kota mengunjungi lokasi-lokasi yang menjadi saksi sejarah Bandung Lautan Api, sembari dipandu oleh guide dari Bandung Good Guide. Kalau di bawah itu kita agak sulit untuk bersekolah saat itu. Nah kalau ningratnya. Ya betul ningrat. Nah terus kemudian kejadian yang terjadi di sini, ini tuh keputusan diambil ketika apakah orang Bandung harus mengungsi atau tidak, diputuskannya di sini. Kata saat itu ada wali kota, namanya saya lupa, bukan Pak Pratama ya. Kita teh mikir gimana kita harus bertahan di kota Bandung. Bangunannya nggak berubah ya, Bu? Ya? Bangunannya? Bangunan masih tetap. Tetap begini ya? Nggak boleh. Jadi masuk ke kata kelompok. Bang Iyet di media mana, Bu? Pengen ke Diana? Majalah atau apa? Media, koran. Masih suka dipakai? Iya. Oh, di takolnya? Iya. Ini asli pada dulu bukannya? Iya. Ini situs sejarah juga. Bel ini. Peristiwa Bandung Lautan Api terjadi tanggal 23 Maret 1946, menjadi salah satu titik penting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia, ditandai dengan pengosongan dan pembakaran Bandung oleh rakyat dan tentara agar tidak dijadikan markas pasukan Sekutu dan Nika atau Belanda. Aksi bumi hangus di Bandung dipandang sebagai taktik yang dirasa paling ideal dalam situasi saat itu, karena kekuatan pasukan Republik Indonesia tidak sebanding dengan kekuatan Sekutu dan Nika. Bandung Lautan Api menjadi salah satu peristiwa paling heroik dalam sejarah mempertahankan kemerdekaan Indonesia dan diabadikan dalam berbagai bentuk karya seni seperti lagu ataupun film.
dengan Bang Dennis ini, dulu namanya Bang Dennis. Bang Dennis? Iya. Nah, di atas itu Bang Dennis. bukan Bang Dennis. Di atas sana itu ada masker. Ada bendera Belanda, kemudian saat itu kata pemerintah kita tertanggal 29 September seluruh bank, seluruh bangunan harus diambil alih oleh pihak Republik. Nah, kemudian kita datang ke sini untuk mengambil alih dan menurut pandang Karmas di dalam itu udah ada orang-orang Belanda, karena memang udah masuk ke bank. Ya mudah-mudahan dengan begini kita pelihara ini tertutup. Bandung Lautan Api. Nah, kita sih berharap ke depan ini betul-betul jadi satu wisata bersepeda barulah di Kota Bandung. Nah, mudah-mudahan nanti minggu depan kita coba cari destinasi wisata yang lain punya nilai sejarah. Misalkan perjalanan Bung Karno, nanti kita bisa ke penjara Bancoe, ke Gedung Indonesia Menggugat, dan bisa ke rumah Bu Inggit Garnasih gitu kan.
Nah, hal-hal seperti ini sehingga nanti kalau ini sudah kita sepakati, kita buat tadi paket wisata bersepeda sejarah lah di Kota Bandung gitu. Temanya sejarah. Berarti mudah-mudahan ini ya bisa menambah destinasi wisata baru lah di Bandung. 1, 2. Ya. Oke. Oke sobat portal sepeda, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga videonya bermanfaat. Salam goes.